Kenapa? Parkinson. Parkinson. Saya datang jauh sekali. Dari mana? Amerika. Dari Amerika? Kapan datang dari Amerika? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Sudah lama kena Parkinson ya? Parkinson. 5 tahun. Ya. Relax. Pikirannya relax. Santai. Santai ya, pikirannya ya relax ya. Dari pikiran, tenang. Korban smackdown. Pikiran tenang. Duduk ya. Relax ya, pikirannya relax. Pikirannya relax. Coba ringan kepalanya, ringan, jangan terlalu dekat sini nanti kebentur. Dekat sini. Aku mau tanya. Kepalanya gimana sekarang? Ringan. Apa yang membuat sampean ini? Yang berat yang mana? Yang nggak nyaman yang mana? Ini. Relax ya. Sampean biasa, tapi ini otak ya Pak ya, yang kena otaknya. Dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Ini bapaknya kena otaknya. Jadi
saraf otak yang kena. Okay. Ya itu ya. Pengobatannya gitu. Ya ini tak ambil di otak, di kepala ini. Aku dengan caraku sendiri. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi nggak bisa juga langsung sembuh, harus sabar ya. Iya, yeah. Bu. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak, kan? Belum pegang keri. Tak pegang keri, ya, Reng. Terus? Terus? Terus sekarang gimana sekarang? Silet. Kayak disilet. Apa aku nyilet? Kayak disilet. Terus? Iya. Terus? Koyonya nggak mau berhenti, Bu. Gimana? Katanya koyonya terus nggak mau berhenti. Lah iya, makanya itu. Ya? Saya cek 4 jam. Kok nggak mau berhenti? Badannya nggak. Badannya nggak mau berhenti? Iya. Otaknya yang rileks ya, terus tidur terlentang. Santai ya. Santai, santai. Ini bapaknya kenapa ini kok? Gejalanya kenapa? Gejalanya itu kena penyakit Parkinson seperti Mama Tali. Racun, Pak. Parkinson. Racun. Ya. Racun. Racun sama kecelakaan. Kecelakaan. Stroke. Stroke. Itu otaknya itu 16 tahun yang lalu. Berarti udah berapa lama? Udah 16 tahun. 16 tahun. Iya. Terus baru-baru bereaksi kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Bereaksi. Terus udah ke medis? Akhirnya saya pulang tahun 2006 saya pulang ke Indonesia. Saya berobat ini tambal gigi, Pak. Tambal gigi itu ada 10 di gigi saya ada 10 lubang. Karena dokternya kurang pengalaman, maka saya ditambal pakai timah. Nah, kalau di Amerika itu illegal. Waktu saya pulang ke Amerika, saya langsung nggak sakit. 5 tahun kemudian saya nggak sakit. 10 tahun kemudian saya nggak sakit. Jadi sakit saya, suatu hari saya bangun itu badan saya nggak punya gerak, mati, aku mati. Saya ke dokter, dicek, lalu kencingnya, katanya kena racun. Racun. Langsung dokternya tahu, kamu buka mulutmu, banyak timah yang tempel di gigi. Nah itu tidak boleh karena makan sama minum, setelah 10 tahun jadi racun. Enggak di perut. Akhirnya saya Pak ya. Saya menyeri dokter. Dokter menyarankan kena kimo, harus di kimo. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Karena badannya lemah. Nah itu seharusnya saya cari opinion yang kedua. Dan saya tidak nyari waktu itu karena saya udah sakit, saya mau sembuh. Langsung saya kimo. Terus kimo langsung jatuh saja. Jatuh. Itu akhirnya begitu jatuh, itu menghantam ke tempat kencing, galon kencing. Jadi saat itu saya nggak bisa kencing, Pak. Akhirnya dikimo lagi, saya kencing kebalik ke kencing terus sekarang. Semua sarannya rusak, dikimo itu. Akhirnya saya sampai sekarang. Dan saya sudah nggak kerja 5 tahun. Memang nggak bisa kerja. Tapi untungnya saya ada asuransi. Oh. Dibayar asuransi. Sebelumnya. Terus gimana setelah di terapi Bu Ningsih gimana? Ada kemajuan. Ada kemajuan. Ringan. Cuman itu ini badannya nggak berhenti loh. Oh iya. Gerak terus. Ini harus balik berapa kali? Ya kontrol lagi. Ini saya mau berapa lama? Ya lagi. Terserah bapaknya. Oh gitu. Ya. Jadi daftar sekarang boleh dong. Nanti daftar boleh lagi. Boleh kontrol lagi. Iya. Ini apa? Iya John. Belum. Belum nggak John? Nggak bisa obat. Saya itu setiap 4 jam minum obat. 4 jam sudah minum obat. Nah, ya kalau nggak minum, barangnya berhenti. Nggak bisa jalan. Terus saya tanya. Maka saya dari sini setelah pulang dari sini saya harus minum obat. Saya mau tanya sama ibu. Ya. Ini saya sudah selesai. Ya? Oh iya. Sudah. Saya mau tanya lagi. Ya kontrol bertahap, Pak ya. Bertahap.
Ya, Pak. Makasih, Pak, ya atas informasinya. Kembali, Pak. Makasih, Pak.